Waktu bisa diputar, tapi yang namanya penyesalan biasanya dari belakang kan, kalau dari depan namanya pendaftaran. Bayangin deh, kalau seandainya mereka berdua ini dihukum maksimal, maka kalau dalam satu hari dieksekusi, maka keempat anaknya akan langsung jadi yatim piatu. Tapi kalau mereka dihukum seumur hidup, berat juga guys, karena mereka bahkan sampai mati ada di sana. Mungkin gak bisa hadiri pernikahan anaknya, gak ada anniversary, gak ada pergi ke Magelang, gak ada holiday. Dan kalau beruntung mereka bisa dihukum 20 tahun. Tapi kalau 20 tahun, sekarang kan umurnya hampir 50 tuh. Ditambah 20 pasti hampir 70 tahun. Berat juga. Saat keluar, ya sudah umur 70-an, hampir 70. Sudah kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak kesempatan, kehilangan banyak kemerdekaan. Dari peristiwa ini saya belajar dua hal. Yang pertama, dosa itu bukan sekedar sebuah kekilafan atau sebuah kesalahan. Dosa adalah dosa. Dosa selalu berakibat. Mereka mungkin sudah minta ampun ke Tuhan. Tuhan ngampuni enggak? Pasti 100%. Tetapi dunia tidak pernah memaafkan mereka. Tetap dibuli, dihakimi. Kasihan sekali. Saya mendoakan beliau berdua. Saya juga mendoakan keluarga almarhum Brigadir J, Ibu Rosti, Bapak Samuel, dan keluarga. Tuhan berkati, pulih, dihiburkan. Saya juga mendoakan pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Plus minusnya saya salut untuk Anda. Saya berdoa terus untuk Anda dan keluarga. Dilindungi Tuhan, diberkati, tetap jadi alat Tuhan. Dan yang kedua saya belajar adalah bahwa naik ke puncak, puncak sukses, itu harganya mahal sekali. Tetapi untuk tetap berada di posisi puncak adalah perjuangan yang sangat berat. Semoga kita sekalian belajar dan menjadi bijak. Bye.